Paham bedanya? Yang ditanyakan takarrub sama tawassul, sama atau beda? Lihat paragraf yang kedua. Ia bertakarrub kepada Allah artinya ia mendekat kepada Allah. Caranya dengan apa dia mendekat kepada Allah? Dengan melakukan, dengan tawassul, dengan wasilah salat fardu, zakat, haji, puasa, dan amalan-amalan sunnah dan seterusnya. Dia bertakarrub kepada Allah dengan cara apa? Dengan wasilah takwa. Bertakarrub kepada Allah dengan wasilah apa? Dengan wasilah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sehingga mendekat kepada Allah enggak pakai orang lain, enggak pakai amalan orang lain, enggak pakai kedudukan orang lain, walaupun kedudukan Nabi Muhammad SAW, walaupun kedudukan orang-orang saleh, enggak pakai itu. Nah, ya wallahu a'lam. Jadi bertakarrub dengan bertawassul beda. Cukup insyaallah. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.